Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syafiq Hani melaporkan untuk Amaz 24. iPhone 12 dan iPhone 12 Pro bakal memasuki pasaran Malaysia pada 13 November ini. Sementara pratempah akan dibuka bermula 6 November 2020. Kedua-dua perantik ini membawakan janaan chip Apple A14 Bionic dan sistem operasi iOS 14. Di Malaysia, iPhone 12 ditawarkan pada harga bermula RM3,899, manakala versi Pro pula boleh didapati pada harga bermula RM4,899. Jenama ini juga dilaporkan dalam usaha untuk membangunkan teknologi carian tersendiri sebagai alternatif untuk Google. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai pembangunan Apple Search ini. OnePlus telah berkongsi gambar acah untuk rekaan OnePlus 8T edisi Cyberpunk 2077. Ia memperlihatkan bonggol kamera dan kamera belakang dengan kemasan berwarna kuning. Walau bagaimanapun, pelancaran OnePlus 8T edisi Cyberpunk 2077 dilihat akan terjejas di atas penangguhan pelancaran permainan video tersebut. Oppo pula bakal memperkenalkan Oppo K7X pada 4 November ini. Menurut gambar acah yang dikongsikan, ia memperlihatkan model kamera berbentuk segi empat tepat serta menyokong rangkaian 5G secara terbina. Seterusnya, DJI akan menawarkan DJI Pocket 2 untuk pasaran Malaysia pada 1 November 2020. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga RM1,549 untuk model asas, sementara versi Creator Combo pula dijual pada harga RM2,169. Bergerak ke berita teknologi global, Jaguar mula menawarkan sistem ANC pada Jaguar F-Pace, Jaguar XF dan Range Rover Velar. Ia membawakan sistem Active Road Noise Cancellation dan juga teknologi Active Acoustics. Dengan ini, bunyi bising sewaktu pemanduan dapat dikurangkan. Hitchman telah dilancarkan sebagai alat membantu pemulihan di rumah. Ia hadir dengan panel kawalan multi-arah seakan alat kawalan permainan video penerbangan. Menerusi beberapa aktiviti seakan permainan video, kekuatan tangan pesakit boleh dikembalikan semula. Tidak ketinggalan, Microsoft dijangka akan mengubah antara muka pada tahun 2021. Kemas kini antara muka ini diletakkan di bawah projek Sun Valley yang menyasarkan perubahan pada Tab Start, File Explorer dan Action Center. Ia bakal diperkenalkan secara rasmi menjelang penghujung 2021. Akhir sekali, Touch & Go e-wallet dan McDonald's kini mengumumkan kerjasama untuk kaedah pembayaran nirtunai menerusi dompet digital. Ia boleh digunakan untuk pembelian di kedai fizikal, drive-thru dan Mac Delivery. Buat masa ini, ia ditawarkan di lebih 300 buah cawangan restoran McDonald's di Malaysia. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia melaporkan untuk Amaz 24.